Salah satu pejabat senior Hamas selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan Israel di Lebanon pada Sabtu 10 Februari 2024. Namun, tim penyelamat melaporkan dua warga sipil tewas dalam serangan di selatan ibu kota Beirut itu. Israel dan Hezbollah, sekutu Hamas di Lebanon, baku tembak hampir setiap hari sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 di Gaza. Pertempuran Israel-Hezbollah sebagian besar terbatas di perbatasan. Tetapi serangan terbaru ini adalah yang paling jauh ke dalam wilayah sejak perang 4 bulan lalu. Kantor Berita Nasional Lebanon yang dikutip AFP mengatakan pasukan Israel menyerang mobil di kota pesisir Jadra, sekitar 40 km dari perbatasan. Sementara itu, sumber dari Palestina yang meminta tidak disebut namanya demi alasan keamanan berujar, serangan itu upaya yang gagal untuk membunuh pejabat senior Hamas.